Gini deh. Kios abang itu ramenya musiman. Jadi kalau musim hajatan, kios abang rame. Tapi kalau lagi gak musim, ya begini. Al-Quran, Bang. Kenapa kamu baca Al-Quran? Pahalanya surga, Bang. Saya mendapat surga tanpa membaca Al-Quran. Surga dunia. Bukan itu yang saya kejar, Bang. Lalu surga apa? Surga yang kamu dapat setelah kamu mati. Kami yakin surga itu ada. Nggak yakin, Bang. Seperti nggak yakin bahwa kematian itu pasti, Bang. Lu terusin ya. Siap, Bang. Mau bantuin Rere dulu. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang, gua duluan nih. Ya. Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Wang, saya duluan ya. Iya, Pak Haji. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jibo, iya, Bang. Ternyata Haji juga masih tua ya? Masih tua? Kong, gimana sih kan tadi udah diomongin? Di surga tuh gak ada yang tua, muda semua. Jiboy udah tua, berarti kan ini bukan surga di dunia. Oh, gue jadi sedih, Bang. Apa ya? Jangan sedih, Kong Mingan. Justru harusnya kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, Allah masih ngasih kesempatan hidup sama kita sampai saat ini. Itu artinya Allah teh masih ngasih kesempatan buat kita untuk bertaubat, untuk ngumpulin amal-amal soleh. Kong Mingan mau tobat kan? Mau. Dosa gua apa? Ya maaf Kong Mingan. Gara-gara Kong Mingan mikirin surga mulu, sampai lupa sholat. Gua hilap bro. Hilap sih hilap Kong. Cuman kudu eling, kudunya dari riang ya. Jangan tinggalin sholat juga kali. Ya udah, gue mau. Kong Mingan buang angin ya? Kok tahu? Baunya kayak parfum import. Wangi ya? Bukan, tahan lama. Sorry bro, gue hilap. Tapi kalau senang ambil, kalau nggak senang boleh pulangin. Ang, masa ini dipulangin? Ambil aja yuk, satu, dua, tiga. Angel. Barusan Bang Li hajar keyboard. Gue pikir dia akan hajar koreng juga. Tapi ternyata enggak. Lo masih ngurusin masalah di pelabuhan. Sampai? Jangan kelamaan. Gue khawatir Bang Li kenapa-napa. Soalnya Michael belum balik juga. Oke, Angel. Bang Koreng, abang udah ketemu Bang Li. Terus? Bang Koreng,
Quran abang mana? Dipinjem Bang Li. Dipinjem? Emang dia bisa bacanya, Bang? Nah, nggak tahu. Bang Koreng nggak apa-apa kan? Bang Koreng baik-baik aja kan? Bang Li nggak sakitin Bang Koreng kan? Alhamdulillah enggak, Nal. Tapi Bang Kibot dihajar sampai pingsan. Innalillahi. Bang, berarti kita juga lama-lama bakal kena hajar dong. Astagfirullahaladzim. Tur, lu jangan seuzon. Belum tentu. Lah, belum tentu gimana, Nal? Sekarang coba lu pikir, siapa Kibot? Kibot itu anak gue yang dipercaya sama Bang Li selama ini. Lah, kalau diajak kena hajar sampai pingsan, apalagi kita? Bang Koreng, sekarang mendingan kita kabur aja yuk, Bang. Gak bisa tuh, gak bisa. Saya udah putuskan akan bantu Bang Apoy buat takwa. Ini uang mingguan. Uang mingguan. Kayak pegawai pabrik aja dikasih mingguan. Kurang ya? Gimana ya? Gini deh. Kios abang itu ramenya musiman. Jadi kalau musim hajatan, kios abang rame. Tapi kalau lagi gak musim, ya begini. Sepi. Iya, iya. Alhamdulillah deh, Bang. Kok pakai deh? Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Saya yang makasih. Apaan tuh? Ini password kita sekarang. Oh. Salah. Yang tangan kanan. Tangan kanan? Mm-mm. Begini juga. Salah juga, itu turunin. Oh, itu turunin. Gitu. Oke. Okay. Gini. Gini. Iya, gitu. Gini. Oh ya, nanti malam abang mau ngajak kamu buat sholat tahajud dan sholat hajat bareng-bareng. Sholat hajat? Emangnya abang ada hajat apa? Pengen minta sama Allah badak kecil.